masih mencari posisi di Kyrie di zoning out. Istor masih mendapatkan ini, mereka masih fight. Sekarang tim dari arah belakang mengusir Donut ke 5 menit terjadi. Luang Brilliant terbakar Donut to take down. Blessing to end from Jerry. Membuat salah masukan dari Bill. X-Flash kali ini benar-benar pora-poranda ban X-Flash. Mereka gak ada lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord. Ban X-Flash to take down. Empat hila, ini bencana untuk ban X-Flash. Menyisakan suara singkat aja kali ini. Onyx udah hilang, bahkan masih dikejar sangat menurut oleh seorang Sus untuk bisa mengerikul di depan base dari Burn Express. Sembari juga seorang Kari yang masih akan melakukan solo ke arah lawannya. One strike push. Ada minion. Bakal coba dipasang. Ini dia yang sangat cepat diselesaikan oleh para pasukan dari Odin. Dan lihat saling out yang terjadi. Sikit terlepas sana. Blessing telah dikeluarkan. Dan Sikit mencoba untuk melakukan sedikit defense. Tapi tidak peduli. Onyx medu menang. Victory! Benar-benar berbeda dengan orang Indonesia di game yang pertama. Satu momen doang yang berhasil kali ini membuat mereka bisa ngedapetin kemenangan. 2-0. Dan straight push ya, tanpa basa-basi. Waktu itu mendapetin, tapi ketika mereka melihat potensinya, decision making langsung mau coba untuk mendapetin Dan itu langsung mereka lakukan dengan sangat amat baik. Kalau itu 5 lawan 5, ya? Melakukan 2 move di waktu yang bersamaan, evaluasi pasti. Iya. Yang satu nge-push turret, yang satu lor. Iya. Tapi kalau posisinya 1 lawan 5, tentu itu adalah sebuah keuntungan. Ya. Karena balik lagi, dengan mengamati...